Link video Ponol mirip Jessica Iskandar trending usai Giselle. Belum surut video cure mirip Giselle, kini Jessica Iskandar diterpa isu serupa. Video dewasa mirip Jessica Iskandar ini mulai berseliweran di media sosial dan namanya menjadi trending di Twitter pada Minggu, tanggal 8 November tahun 2020. Banyak warganet yang membandingkan dua video tersebut. Bahkan, laman Instagram perempuan yang disapa Jedar ini mulai dipenuhi oleh permintaan link dan kata-kata nakal lainnya. Seperti apa? Video cure mirip Jessica Iskandar atau Jedar mulai ramai diperbincangkan di Twitter. Selang sehari setelah video skandal mirip Giselle atau Gisela Anastasia, kini warganet dihebohkan dengan hal yang serupa. Video yang mirip dengan wajah mantan Richard Kyle ini menunjukkan adegan seksual yang cukup intim diranjang dengan durasi 30 detik. Awalnya, video tersebut memperlihatkan bagian intim si perempuan yang wajahnya ditutup oleh bantal. Semakin vulgar, kamera akhirnya menyorot bagian dada perempuan yang berada di posisi bawah. Perlahan, sang pria menggeser bantal yang menutupi wajahnya itu dan menunjukkan sosok wanita yang mirip dengan Ibunda El-Barak. Bagian rambut wanita itu dicat abu-abu dan riasan wajahnya terlihat sedikit berantakan. Dilansir dari FIFA pada Minggu, tanggal 8 November tahun 2020, perempuan itu mengenakan kalung emas tipis dan berusaha menutupi wajahnya lagi. Terlihat bahwa di pergelangan tangan kirinya terdapat gelang berwarna merah. Si perempuan tampak memejamkan matanya dan sesekali mengeluarkan suara desahan. Namun, untuk sosok si pria tak terlihat atau sengaja tak direkam. Video tersebut berhenti tepat di detik ke-30 dan si perempuan tak berani menatap ke arah kamera. Semenjak namanya menjadi trending, warganet mulai mempertanyakan soal link video tersebut. Beberapa dari mereka mengaku memiliki video dengan memberikan syarat agar dikirimkan. Fallback gua biar aku kirimkan video mirip Jedar sama mirip Giselle, kata warganet Twitter. Giselle belum nemu yang full, sekarang udah ganti Jedar. Linknya mana wu, tanya warganet. Oh ini yang 30 detik itu. Yang mau langsung follow terus dem aja deh, mumpung lagu Sunday santai nih, tutur yang lain. Sama halnya dengan Giselle, kolom komentar Instagram Jessica Iskandar juga mulai dibanjiri oleh warganet. Bahkan, beberapa dari mereka mencoba membandingkan keduanya. Mbak gordennya gak kelihatan kayak sebelah, tutur warganet. Temannya Giselle, sahut yang lain. Wah videonya kesebar ya bun, ujar yang lain. Hingga saat ini, Jessica belum buka suara soal video porno yang mirip dengannya. Berbeda dengan Gisela Anastasia atau Giselle yang langsung menanggapi skandal tersebut, Jessica Iskandar lebih memilih untuk mempromosikan bisnis makanannya.